Sarjana Jabar dalam berita Flash News. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi. Berikut informasinya. Ditangkap pelaku penamparan murid SD di Makassar berstatus saksi. Ibu-ibu pelaku penamparan murid SD Sipala 2 Makassar akhirnya diperiksa polisi, usai dijemput paksa di rumahnya pada Minggu dini hari. Pelaku beridentitas Deng Manti ditangkap oleh unit Resmo Polsek Biringkanaya setelah keluarga korban melaporkan tindak pemukulan tersebut. Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya Ibtu Bondan Wijaksono mengatakan, saat ini pelaku masih berstatus saksi dan belum ditetapkan tersangka. Penetapan tersangka ibu-ibu tersebut menunggu hingga semua bukti terkumpul. Diketahui Deng Manti menampar korban lantaran emosi. Sebelumnya, korban tak sengaja memukul anaknya dengan sapu. Ibu, yang dipukul mukanya orang, Bu. Yang dikasih begitu orang. Yang dikasih begitu orang, Bu. Yang dipukul mukanya, Bu, dong. Dan itulah rangkuman Flash News yang kami sajikan setiap hari, dua kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Nurjana Jabar mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.